Surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo, Papua lepas dari Indonesia jika Komisi Tinggi HAM PBB ke Papua. Banteng Militer mengabarkan. Penyambutan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB ke West Papua telah terbentuk pada hari ini. Kami siap sambut mereka dan kami panitia beserta rakyat yang ada di wilayah Tanah Tabi. Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Referendum! Yes! Referendum! Yes! Referendum! Yes! Hukum internasional tentang hak asasi manusia itu harus diwujudkan oleh seluruh negara-negara di dunia. Kalau hak asasi manusia dan hukum ini kalau tidak diwujudkan secara demokratis, maka terpaksa manusia berhak memilih jalan pemberontakan. Untuk menyambut kedatangan Komisioner Dewan HAM PBB ke West Papua, kami sambut Rakyat Papua, sambut dengan sukacita. Kemudian karena kedatangan mereka adalah bagian dari perjuangan selama ini yang kita rindukan. Indonesia tidak menghargai dan menghormati hak-hak rakyat Papua untuk merdeka dan berdaulat, maka rakyat Papua punya hak untuk mengambil langkah atau dalam undang-undang ini menyatakan bahwa memilih jalan pemberontakan. Ini masih tahapan berjuang. Jadi kami mengarisbawahi bahwa hal-hal yang seperti itu, isu-isu yang menyudurkan kepada WLMP atau pemerintahan sementara yang ada itu adalah itu, kami mengarisbawahi bahwa itu adalah pihak ketiga atau Indonesia, itu mengarisbawahi. Surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo, Papua lepas dari Indonesia jika Komisi Tinggi HAM PBB ke Papua. Surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Profesor Mahfud MD, Menko Polhukam RI. Kelompok-kelompok masyarakat sipil Papua pro kemerdekaan sedang siapkan skenario untuk memanfaatkan momentum kunjungan Komisi Tinggi HAM PBB ke Papua. Skenario ini sedang dipersiapkan dan ULMWP sebagai lokomotif utama skenario politik tersebut. United Liberation Movement of West Papua merupakan sebuah entitas politik yang diakui sah di Forum Melanesia Spearhead Group tahun 2015. Meskipun bukan suatu negara, status keanggotaannya masih observer. Sejak tahun 2015, ULMWP tetap setia dengan agenda politiknya memerdekakan Papua. Salah satu advisor internasional ULMWP yang saya pernah bertemu dengan dia di suatu negara menyarankan kepada Benny Wenda untuk membentuk suatu pemerintahan transisi dan Benny Wenda harus tetapkan dirinya sendiri sebagai presiden. Nasihat advisor tersebut karena hal tersebut merupakan salah satu prasyarat utama menjadi anggota penuh forum MSG. Benny Wenda sudah mendeklarasikan diri sebagai presiden. Negara versi ULMWP telah diumumkan berdiri oleh Benny Wenda awal Januari 2022. Targetnya tahun ini ULMWP menjadi anggota penuh MSG. Agenda politik ULMWP versi Benny Wenda sudah tentu berbeda agenda Komisi Tinggi HAM PBB. Komisi Tinggi HAM PBB agendanya akan memastikan setiap negara anggota memenuhi kewajibannya, menjamin dan melindungi HAM setiap penduduknya. Ketika ada laporan tahunan yang masuk dari setiap negara di dunia, tentang dugaan adanya tindak pidana terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, genosida, dan agresi militer yang terjadi kepada rakyatnya dan negara, lalai atau tidak berdaya mencegahnya. Maka Komisi Tinggi HAM PBB akan memberikan rekomendasi kepada Dewan Keamanan PBB untuk menggerakkan kekuatan militer untuk melakukan intervensi kemanusiaan. Sebelum rekomendasi Komisi Tinggi HAM PBB dikeluarkan, Komisi akan meminta klarifikasi administrasi dan faktual terhadap negara yang bersangkutan. Ada banyak negara yang Komisi pada tahun 2022 ini sedang meminta klarifikasi dan informasi tentang laporan dugaan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk meminta klarifikasi negara Indonesia dalam kasus Papua. Komisi Tinggi HAM PBB setiap tahun telah menerima informasi dan klarifikasi administrasi dari dugaan tindakan kejahatan,
terhadap kemanusiaan oleh aparat keamanan terhadap warga Papua. Namun komisi belum bisa secara langsung melakukan klarifikasi faktual di Papua karena surat yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia belum mendapat respon izin. Komisi masih menunggu undangan resmi dari pemerintah Indonesia untuk masuk ke Papua, memastikan negara Indonesia memenuhi kewajibannya melindungi dan memajukan HAM orang Papua. Komisi Tinggi HAM PBB tidak milik agenda politik dan tidak mendukung agenda politik ULMWP atau UPM yang ingin Papua merdeka lepas dari NKRI. Namun data-data dan informasi dari kelompok-kelompok separatis Papua tentang pelanggaran HAM Papua sampai juga ke meja komisi di Geneva, Swiss. Isu tentang kedatangan Komisi Tinggi HAM PBB sudah berembus kencang di Papua. Pembentukan panitia penyambutan Komisi Tinggi HAM PBB oleh ULMWP dan para pendukungnya di Papua sedang dilakukan. Tindakan ULMWP ini bentuk propaganda dan provokasi terhadap keamanan negara. Papua akan kembali membara. Kedatangan Komisioner HAM PBB di Papua hanya akan menjadi trigger yang memicu pertumpahan darah sesama anak bangsa. Mereka yang siap ditembak sudah berkesimpulan. Dari kepada kami ditembak mati di hutan-hutan Dugama, Intan Jaya, Puncak dan Puncak Jaya, lebih bernilai dalam perjuangan Papua. Mereka jika kami ditembak mati aparat keamanan kolonial TNI di depan mata Komisioner HAM PBB. Begitulah ia mengatakan. Papua memang dalam ancaman lepas dari Indonesia jika pemerintahan Presiden Jokowi keliru membaca modus tekanan komunitas internasional terhadap Indonesia untuk membuka akses kunjungan Komisi Tinggi HAM PBB. Saran konkretnya kepada Presiden Jokowi, Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri dan Profesor Mahfud MD, Menko Polhukam, selesaikan dengan tuntas dan penuh keadilan kasus Paniai Berdarah 2014 dan tutup pintu akses terhadap Komisi Tinggi HAM PBB ke Papua. Terlalu beresiko Papua lepas dari Indonesia jika Komisi Tinggi HAM PBB dikasih akses ke Papua.